Mahasiswa pencinta alam seprovinsi Banten menggelar aksi unjuk rasa terkait pencemaran Sungai Ciujung di depan kantor Bupati Serang di Jalan Veteran Kota Serang, Senin 26 Agustus 2019. Pada aksi tersebut, massa aksi melakukan aksi teatrikal mandi dengan air menggunakan air limbah Ciujung. Pantauan Kabar Banten, aksi yang dilakukan sejak pukul 7.30 tersebut mendapat pengawalan ketat dari kepolisian. Kita dengan semua pencemaran dan limbah yang terus mengalir tak henti-hentinya. Sudah merdeka. Tanah-tanah di gunung telah dimiliki orang kota. Perkebunan yang luas hanya membutuhkan segolongan sekil saja. Kita dengan semua pencemaran dan limbah yang terus mengalir tak henti-hentinya. Sudah merdeka.